Hai, bertemu kembali di channel saya, Lina Tiup. Oke, petani saya nak memasak ayam bersama labu kuning. Oke, sepertinya ayam, labu kuning, bawang merah, bawang putih yang telah ditumbuk, sedikit kari ayam, santan, garam, aji secukup rasa dan minyak. Oke. Oke, kita panaskan kuali. Tuangkan minyak. Masukkan bahan sini. Sampai naik bau. Masukkan kari. Masukkan ayam. Aduh, sampai kan hingga ke depan. Oke, kita biarkan dulu. Masukkan sedikit air tadi. Tambahkan. Biarkan sampai mendidih supaya isi ayam tu gentan. Oke, setelah air itu mendidih, kita masukkan labu kuning. Kalau dalam bahasa Iban, buah entekai.
tay nyo may manok gulay kuwa ang takay. Okay, biarkan. Kita tambahkan air. Agak-agak ya. Selepas dia mendidih, baru kita masukkan santan. Kita biarkan dahulu. Tutupkan supaya dia cepat mendidih. Oke. Lepas itu kita masukkan santan. Santan kotak. Saya menggunakan santan kotak. Cita rasa sendiri, kalau nak pekat tu lagi banyak, kalau tak nak tu agak-agak sendiri. Okay, kita gaulkan. Okay, nanti kita bagi dia rasa. Okay. Kita masukkan perasa ya. Ajinomoto. Garam. Secukup rasa. Abaikan bunyi hujannya guys. Petang ni dia hujan. Okay, kita gaulkan ya. Sampai kita biarkan dia seketika. Okay, labu kuning tu pun dah lembut. Ini masaklah ayam. Ayam masak bersama labu kuning. Buah entekai dalam bahasa Iban. Okay guys, jangan lupa ya, like, comment dan subscribe channel saya. Okay, bye.